Kita akan hitung sama-sama. Ya. Begitu hitungan ketiga, kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi dulu. Biar ya. Kompak ya. Kita okay. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Sambil muter musik ya. Satu. Oke. Okay. Kepala yuk ya. Yeay. Boleh kita nyanyi ya sama-sama teman-teman. Happy birthday Rocky. Happy birthday Jasmine. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup. Oke. Oke. Oke, okay, Mbak Nena, mungkin ya. Boleh ceritakan hari ini acara apa ini, ulang tahun sama apa sih mungkin? Hari ini tuh ulang tahun, sebenarnya ada anak bulaku namanya Barbie, tapi dia dipanggil Tuhan 2 minggu yang lalu dan digantikan oleh Rocky. Nah ini juga ulang tahunnya Jesslyn juga, jadi kita ini barengan bikin acaranya, jadi ulang tahunnya itu dibarengin hari spesial lah. Nah, Mbak Nena sendiri sekarang kegiatannya ngapain sih? Lagi sibuk ngapain sih selain ini? Kalau untuk kegiatan aku pastinya masih syuting FTV, lalu YouTube konten aku, sama kegiatan-kegiatan lainnya sih. Mbak Nena ini harusnya Barbie ya yang ini ya? Hah? Harusnya Barbie ya? Yang ulang tahun sebenarnya Barbie, tapi karena Barbie-nya nggak ada, dipanggil Tuhan duluan 2 minggu yang lalu, akhirnya diganti sama Rocky. Kenapa? Meninggal sakit atau gimana? Mendadak sih, itu karena apa? Keselak minuman. Jadi minumnya terlalu terburu-buru. Jadi karena terlalu terburu-buru ya udah akhirnya meninggal. Tadi terlihat dia sedih banget pas mau menyampaikan bahwa seharusnya si Barbie. Seberapa dekat sih dengan si Barbie itu? Aku sama Anabul aku, pastinya aku dekat banget sama Anabul aku. Ya gimana ya, karena udah dekat dan udah jadi kayak keluarga, jadi ketika dia hilang atau ketika dia pergi, dipanggil Tuhan, itu pasti ada merasa titik kehilangan. Barbie umur berapa kalau boleh tahu? Satu tahun. Ada berapa Anabul di rumahnya Kak Nena? Anabul di rumah ada 12. Banyak. Mbak, kabar Jojo sama Luna seperti apa, Kak? Kalau Jojo sama Luna kabarnya puji Tuhan baik. Kita makanya karena kita masih dekat, jadi kita buat event baru. Mbak, ini kan acaranya eventnya besar nih, tujuannya untuk apa sih mungkin? Ini kan eventnya besar nih, tujuannya sendiri untuk apa sebenarnya? Tujuannya ya karena kita sayang sama piaraan kita, sama hewan-hewan kita, ya udah jadi kita rayain ini semua. Oke. Okay. Mbak, persiapannya berapa lama nih untuk menyiapkan acara sebesar ini? Untuk persiapan sih nggak terlalu lama ya, kita kayak buat candi aja sih gitu. Hampir satu bulanan lah. Mengeluarkan budget berapa mungkin lebih dari yang dulu jam-jam? Boleh teman-teman media? Ya, Boleh kita lanjutkan untuk pemilihan dari best kostum ya, yes. Di birthday Rocky and Jesslyn. Ya teman-teman.